Assalamualaikum. Oke, apa kabar semua anak-anak lima kritis? Masih ingat cikgu ke? Oke, oke. Kita sambung yang kita dah belajar pada tahun lepas. Masih sama, nombor bulat sehingga 1 juta. Ingat lagi tahun lepas, kita buat sehingga 100 ribu. Jadi hari ini kita akan buat sehingga 1 juta. Itu bawah topik menyatakan nilai nombor. Oke, nilai nombor. Jadi mudah saja, saya tahu kamu semua budak yang bagus, pandai. Okey, jadi untuk hari ini kita akan tukar nilai nombor, nyatakan nilai nombor sehingga sejuta. Sehingga sejuta ada berapa digit? Okey, tak ada jawab. Okay. Ada jawab tu. Okey, nyatakan nilai nombor sehingga satu juta. Satu juta ada 7 digit. Okey, ada 7 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 digit sehingga 1 juta. Tapi kita akan buat sehingga 6 digit dulu. Okey. Okey, jangan kata tulis nombor 3, 2, 9, 1, 6, 7. Okey. Jadi sehingga 1 juta kita ambil dalam 6 digit saja. Okey. Jadi kalau semua masih ingat, kalau pun cikgu dah beritahu macam mana kita akan ambil 3 nombor. Jadi kita ada 1, 2, 3, kita akan tekan pemisah dia. 1, 2, 3. Okey, kita gariskan. Kita gariskan. Okey, macam mana kita nak sebut nombornya? Kita ambil sebut 3 nombor ni. Kita ambil yang ni dulu pertama. Apa yang kita sebut untuk nombor ni? Kita akan sebut 329,000. Okey, ini adalah ribu. Dah tak? Terus di sini sebut 167. Jadi kita tulis dalam kataan 329,000. 329,000 ini 100 ataupun 160. Mudah saja sebenarnya. Okey, kita ambil, kita buat macam ni. Okey, kita ambil 3 nombor, 3 nombor. Daripada kemarin yang terlepas. Yang lepas awak belajar sampai 100,000 ada 5 digit saja. Okey. Jadi contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita akan tulis 1,000,000. Kita buat, ingat lagi baru kita sebut tadi macam mana. Kita akan ambil, kita akan asing-asingkan dia dan 3 nombor. 1, 2, 3. Asingkan dia. Gariskan, kita gariskan. Okey, ini adalah di. Jadi kita akan tulis, macam mana tulis? 9. Macam mana? 9 905. Okey. 9 900 10 tak ada 5,000. Yang kedua 400 30 30. Okey, 900 5,000 5,433. Mudah saja. InsyaAllah boleh semua. Memang kritis. Cayok. Okey. Ini daripada nombor kepada perkataan. Okey. Jadi macam mana kita nak terbalik pula daripada perkataan kepada nombor ataupun angka. Kita buat contoh buat. Okey.
17 ribu 50. Oke, okay. Coba kita nampak 517,050. Ingat balik, kita ada pemisah dia adalah ribu. Jadi kita gariskan sampai ribu. Yang ini kita gariskan. Okey, macam mana tu dalam perkataan adalah angka. Balik garis pemisah. Sini ada berapa nombor? Berapa digit? 3, 1, 2, 3. Yang sini ada berapa digit? 1, 2, 3. Okey, ambil yang pertama 517,000. Macam mana kita nak tulis digit 517,000? 517 macam mana kita nak tulis 17. Okey, faham? Okey. 50. Macam mana kita nak tulis 50? 50. 50. Macam mana kita nak tulis 50? Macam mana nak tulis 50? Adakah 50 macam ni? Adakah 50 macam ni? Adakah 50 macam ni? 50. Ini. Okey. Jadi kita letakkan macam mana? 50. Sini kita letak apa? Si. Cikgu buat cikgu kut. Okey. Okey, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita ambil 607. Mungkin tak nampak sikit lah sini, ya. Cikgu cuba sebutkan. Okey, 660,000. Jadi kita gariskan 660,507. Okey, ada dua bahagian. Ingat, asingkan. Berapa? Okey, 3 bagus. 1, 2, 3. Okey, ini berapa? 3, 1, 2, 3. Okey, kita perhatikan. Ambil nombor yang pertama dulu. 660,000. 660,000. 6. Kita ambil 6 dulu. 660. 60. 1,000. Okey. 507. 507. 507. Okey. 507. Betul ke? 507. Betul kan? Tak ada puluh. Ada 7 saja. 507. Okey. Ini ada sedikit kemahiran untuk awak, untuk kamu semua pada hari ini. Jadi sekejap lagi kita akan bagi latihan untuk lembaran kerja. Okey. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.